Kalian para ibu-ibu yang suka khawatir kalau anaknya lagi keluar rumah, kan banyak kan? Banyaknya di sini. Ibu-ibu anaknya umur 11 tahun, 12 tahun, deh 13 tahun, keserem kalau pas lagi keluar dia belum bisa jaga dirinya, tapi kalau kita ikutin dia juga enggak mau. Lagi pengennya kan sendiri, lain sama anak umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun kan masih kepengennya barengan sama ibunya mulu, bareng sama orang tuanya. Tapi umur-umur segitu kamu sudah akan kehilangan mereka yang biasanya kemana-mana mau minta ditemenin, kemana-mana mamahnya mau ikut, dia malah udah gak mau ikut lagi umur-umur segitu kan biasanya ya. Nah ini teman-teman sedikit sekalian, minta sama mereka, nak jangan keluar rumah kecuali sesudah membaca bismillah, amantu billah, tawakkaltu alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Kalau perlu ditulis yang bagus, tempelin depan pintu rumah. Kalau anak kita pamitan mau jalan kemana aja, sambilan dia salaman kita minta, nah udah baca belum? Nih anak mama udah baca belum? Ayo baca dulu dong. Mama baca dulu, mama minta tolong baca dulu nak. Eh buat mama baca dulu yuk. Bismillah, nantubillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.